Coba perhatikan, Pak, kalau kita sujudnya tangannya kita tidak jadi apa sih? Telekan. Antum lebih banyak bertelekan kepada kepala. Jadi ketika antum sujud kepalanya ditekan, tangannya enggak menekan gitu. Mungkin kepala antum cepat hitam. Benar. Karena kan hitam tuh gara-gara panas itu kan, Pak. Iya. Tapi kalau antum bertelekannya di atas tangan sambil kita sujud, insya Allah enggak cepat hitam, Pak. Iya, enggak cepat hitam. Cuma masalahnya sebagian kita pengen sengaja dihitam-hitamin. Biar kelihatan, ahli ibadah. Nah, itu yang dimaksud oleh para ulama, orang yang jidat hitam riya. Itu yang dimaksud oleh para ulama. Banyak penukilan perkataan para ulama seperti Ibnu Umar dan yang lainnya, bahwa orang yang jidat hitam itu riya. Maksudnya itu. Jadi ada orang sengaja dihitam-hitamin. Terus sujudnya dilama-lamain. Tujuan dia pengen kelihatan hitam. Biar orang-orang lihat, nih saya hitam nih. Iya. Shaolin juga hitam, Pak, 6, Pak. GT Original.